Halo guys, hari ini kita akan berkunjung ke kolam lele di tempat teman kita, Cing Ruslan, di daerah Kalimalang. Kita langsung aja bertemu dengan pemilik kolam lelenya, ada Cing. Assalamualaikum Cing. Ini udah jadi juragan lele ini sekarang Cing. Ini awalnya gimana Cing? Kepikirannya buka lele di tengah permukiman begini? Awalnya sih ya karena hobi ya, hobi suka kehidupan lele, dari makannya, dari jenis tipe airnya. Ya lama-lama akhirnya jadi usaha. Ya usaha sampingnya di luar kantor. Jadi pada saat saya tidak kerja, saya pulang kantor ngurus lele. Nah itu belajar dulu atau gimana waktu itu? Awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba dengan 1.000 ekor. Begitu dapat 1.000 ekor berhasil. Ya dalam kategori berhasil itu lumayan, dapat dari 1.500 ekor, 500 sampai 600 ekor itu berhasil hidup. Ibal, ada yang mati, ada yang kena bakteri, dan segala jenis penyakitnya lele. Tapi dari kedua, saya beli 1.500 ekor, meningkat. Seperti apa sih hidupnya lele? Saya pelajari lagi, sampai 2 bulan panen. Berhasil saya mendapatkan lebih kurang hampir 2 kintal, 190 kilo. Dari 1.500 ekor. Terus tambah lagi, saya tambah lagi, berlanjut. Berlanjut saya membeli 2.000 ekor. 2.000 ekor saya coba lagi naikkan. Saya terus pelajari dari hari kemarin, yang pertama dan kedua. Hasilnya sekarang memuaskan. Itu berhasil mengantongi sekitar hampir 3 kintal, 285 kilo. Itu. Jadi kalau ada orang nih pengen memulai usaha ini, yang perlu diperhatikan itu apa? Kalau ada orang yang ingin memelihara lele, ingin belajar lele, perhatikan pertama, yang jelas-jelas punya kolam. Ya. Kalau nggak punya kolam, mau ngeliat gimana gitu kan? Pertama kolam. Kedua, kualitas air. Kualitas air harus diperhatikan. Jangan sampai ada bakteri. Ya. Jangan, maaf ya, artinya kita harus pakai benar-benar air sumur, air tanah. Jangan air yang kayak macam yang perusahaan air. Ya. Kita murni air tanah. Ketiga, jenis-jenis ikan. Benih ikan harus kita perhatikan juga, jenisnya apa yang kita gunakan. Banyak berbagai-macam jenis ikan, khususnya lele. Kalau saya memakai jenis mutiara saat ini, itu menurut saya sendiri itu lebih kuat, lebih cepat pertumbuhannya, daya makan juga enak, dan tidak ya nggak macam-macam lah ya makannya ya, hanya pelet. Saya menggunakan pelet dan daunan alternatif. Nah ini kan ada dua nih, ada yang kolam bulat yang begini, terus ada yang kolam petak begitu. Untuk tipe kolam bulat ini, hanya buat kolam bulat ini untuk pembesaran. Artinya lele dengan kolam bulat seperti ini akan bisa bermainnya. Kalau dia lincah, dia akan berputar, jadi bergerak, selalu bergerak lele ini. Dan kolam bulat ini itu sangat praktis dari segi modal, dari segi pembuatan, ataupun kalau seandainya kita bosan bisa dipindah yang kita inginkan. Jadi pakai plastik doang nih ya, terpal besi ya? Terpal khusus. Terpal khusus, dia modelnya karet dan di garansi 5 tahun. Oh, catat 5 tahun. Ya. Ini kalau dihitung-hitung pembuatannya satu kolam ini 2 juta rupiah. Iya. 2 juta sudah buat mendapatkan satu kolam. Nah, kenapa waktu itu enggak bulat semua, ada yang petak begini nih? Ya karena saya pertama kan coba-coba, saya ingin coba dulu pakai kolam beton. Seperti apa hidupnya lele di kolam beton. Ternyata panen pertama setengah berhasil, panen kedua berhasil, dan ini hasilnya. Iya. Kalau sekarang lebih enak mana, yang kolam lebih terpal? Lebih enakan kolam terpal, kolam bulat. Karena kolam bulat itu lebih praktis dan lebih simpel, jadi nggak repot-repot. Oke sip.
Sukses terus, Cing. Sukses terus. Mantap. Salam satu lele. Salam satu lele. Buah kakus ya. Mau belajar bikin ini juga. Ini buat ini ya, buat menseleksi ikannya ya, Cing? Ya, ini seleksi ikan. Oh. Apa sih, Cing? Pertama. Ini buat. Oh. Ini alat apa, Cing? Ini pertama ukurannya adalah 9-12. Hmm. Artinya 10 cm. 5 cm hingga 12 cm. Jadi 9 menit, 24. Ya. Ininya. Artinya kalau dia lele-nya lolos dari sini, jadi belum layak. Belum layak pindah. Iya. Panen belum. Ini dibolongin sendiri atau memang ada anaknya? Kayaknya dari pabrik itu. Ya, karena capek nih kalau bolongin sendiri. Ini bisa pernah kasih juga ya. Bah, ini kira-kira gitulah. Kasih lucu aja. Panen lele. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panen lele. Jadi wadah ini kita kolam kecil ya biar dari desa ke desa.
bersama Pak Sambas. Berarti siap vaksin lah tuh ya. Lagi Cing, coba di atas satu lagi. Berarti kalau misalnya kita beli langsung ke Cing itu kan gimana? Ada harga penuh. Iya. Tapi ada minimal kan? Berapa minimal? Bebas. Bebas? Gila. Kalau makan itu namanya 3 kilo itu 1 bulan. Pokoknya 1 hari 1 kilo. Satu kolam? Enggak. Oh, semuanya? Tapi gue nyanyi dulu ya. Eh, ini gue mau nyanyi. Bisa tapi mau nyanyi. Gak untung lah. Ini yang ada di jalan. Ini dia hasil tangkapan lele tadi. Kita akan siap santap belum lele goreng. Lele sambil yang akan dimakan sama dengan apa yang namanya ini? Sayur asam. Sayur asam Betawi. Oke, sama lalapan. Sama lalapan dan terong. Lalapan khas Nusantara. Sambalnya yang mantap. Yang rasanya yummy banget.